Oke teman-teman, balikin saya channel Seni Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event gacha party ya teman-teman ya. Dimana di event ini itu kita bisa dapat 2 item prize pool, yaitu Apex Pound. Dimana itu kita dapat dengan kita melakukan gacha, dan itu adalah prize pool team. Lalu ada prize pool pribadi, dimana di sini kita cukup login setiap hari itu kita bisa dapat hadiah gratis ya teman-teman ya. Dan untuk hadiahnya itu bisa diklaim pada tanggal 6 Maret teman-teman. Dari hadiah prize pool pribadi itu kita bisa dapat border ya teman-teman ya, itu border Carnival 2021. Selain itu juga ada beberapa hadiah lain ya, tapi untuk hadiah utamanya yaitu Carnival Gacha Party ini teman-teman. Jadi ini adalah border yang eksklusif kita dapatkan pada event gacha party ini. Oke, di sini untuk hadiahnya sudah diklaim. Jadi teman-teman tinggal login doang di gacha party-nya pada hari ini ya, jam 3 sore tadi udah bisa. Itu teman-teman langsung tinggal klik claim saja, maka langsung dapat semua hadiah yang ada pada event prize pool pribadi ini teman-teman. Jadi ada fragment, ada tiket dan premium skin fragment serta avatar border ini ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya, karena untuk waktu event itu tinggal 2 hari ya, mungkin hari ini dan besok. Otomatis kalau eventnya sudah berakhir dan kebetulan mungkin teman-teman lupa untuk mengklaimnya, maka kayaknya nggak bisa lagi dapat ya untuk bordernya ya. Maka jangan sampai kelupaan ya teman-teman ya. Di sini juga untuk Apex Pound itu kemarin saya udah dapat ya. Ini kita pakai gacha gitu, undang-undang teman gitulah ya teman-teman ya. Dan di situ kita gacha maka kita dapat. Itu adalah prize pool team ya. Lalu di sini untuk bordernya itu adalah prize pool pribadi. Jadi ya dengan cara kita login tadi ya. Jadi untuk bisa diklaim itu adalah hari ini ya, tanggal 6 Maret. Jadi teman-teman jangan sampai kelupaan untuk klaim item tersebut ya. Dan ini dia untuk bordernya Carnival Gacha Party 2021. Lumayan ya untuk nambah-nambahin koleksi border yang teman-teman miliki. Jadi ya teman-teman bisa gonta-ganti border gitulah ya, keren ya teman-teman ya. Lagian untuk item ini gratis, jadi kita nggak perlu ngeluarin diamond. Dan kita hanya cuma login saja, maka jangan sampai kelewatan ya. Nanti kalau udah kelewatan nggak dapat teman-teman. Oke teman-teman, itu dia untuk event terbaru yang telah hadir di Mobile Legends ya, dimana hari ini kita sudah bisa mengklaim untuk border Carnival Gacha Party secara gratis. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.